Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Aslinya Ramadhani. Di video kali ini aku akan memberikan tutorial cara membuat baju polisi buat Yuta ya teman-teman. Oke, tapi sebelum mulai ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya untuk ke tutorialnya, yaitu adalah tutorial cara membuat baju polisi buat Yuta ya teman-teman. Oke, nah yang pertama di sini kita ganti ke karakter yang boy ya teman-teman. Nah di sini aku bakal ganti baju yang boy dulu. Di sini kalian ganti baju yang polisi ya teman-teman. Di sini kalian masuk ke kamar lalu kalian ganti baju polisi. Di sini kalian boleh pakai polisi yang baju polisi yang ini, atau kalian juga bisa pakai baju polisi yang bentar ya teman-teman. Nah, atau kalian juga bisa pakai baju polisi yang ini. Nah, aku bakal pakai yang ini ya teman-teman. Setelah udah kalian ganti baju polisi teman-teman, di sini kalian ke ini ya, kalian ke tempat yang ini. Lalu di bagian sana kalian ke sana ya teman-teman. Nah, kan ada ini nih teman-teman, warna yang ini. Nah, di sini kalian ke warna yang hijau ini ya teman-teman. Lalu kalian masuk ke warna ini. Nah, nanti itu ini tuh bakal menjadi kecil seperti ini ya teman-teman tuh. Setelah udah kita kembali lagi ke rumah yang boy. Setelah udah di sini kalian klik menu, klik props, lalu klik head ya teman-teman, klik head. Lalu di bagian al ini kalian centang ya teman-teman alnya. Kalian centang alnya. Lalu di bagian skill, di sini kalian tinggal klik aja yang kurang ya teman-teman sampai kepalanya itu nggak kelihatan sama sekali. Kalian klik yang kurang ya sampai hilang seperti ini. Setelah udah di sini kita ganti ke karakter yang little boy ya teman-teman, karakter Yutanya. Oke, bentar ya teman-teman. Aku bakal berhenti ini dulu ya biar nggak ngikutin. Oke, kalian langsung aja untuk karakter yang Yuta ini ke rumah yang boy ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kalian bawa Yutanya ke rumah boy, di sini kalian klik menu, klik props, lalu klik furniture, klik zabuton. Lalu di sini kalian duduk ke zabutonnya. Di zabuton ini kalian kecilin ya teman-teman, kalian kecilin sampai kecil. Lalu setelah udah seperti ini kalian ke head. Lalu di bagian head ini kalian centang alnya ya teman-teman. Lalu di sini kalian tinggal besarin aja untuk kepalanya teman-teman, kalian tinggal besarin. Nah, terserah kalian ya teman-teman, kalian mau besarnya itu seberapa, pokoknya kalian besarin ya. Nah, setelah udah ngepas seperti ini teman-teman, di sini kalian klik props, lalu klik zabutonnya. Di bagian zabuton ini kalian tinggiin ya teman-teman, lalu kalian deketin ke yang ini, yang boy ini ya teman-teman, kalian deketin. Oke, bentar ya. Setelah udah seperti ini teman-teman, di sini kalian ganti ke karakter yang boy ya. Oke, setelah seperti ini teman-teman, di sini kalian klik menu, klik props, klik pose mode, lalu di bagian motion speed di sini kalian kurangin ya teman-teman. Setelah udah di sini kalian deketin Yutanya, lalu klik plug, klik carry, setelah itu klik plug lagi ya. Kita coba ya teman-teman, kalian harus cepat gitu, klik carry, setelah itu klik plug. Oke, bentar ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian harus cepat-cepat gitu, klik carry, setelah itu klik plug. Setelah udah seperti ini, di sini kalian klik cara edit ya teman-teman. Lalu di kalian klik pose mode, lalu di sini kalian klik plug daily ya. Lalu kalian scroll ke bawah, di sini ada tulisan karakter rotation dan karakter rotation ya teman-teman. Di sini kalian tinggal atur-atur aja di bagian ini ya. Dan kalian tinggal kesanain aja teman-teman. Kalian tinggal pasin ke kepalanya itu ya, biar sampai benar-benar ngepas di situnya. Kalian tinggal atur aja di karakter rotation dan karakter rotation ya.
Oke teman-teman, contohnya seperti ini ya. Jadi kalian tinggal atur-atur aja di bagian karakter rotation dan karakter potation ya teman-teman. Sampai seperti ini, sampai benar-benar ngepas ya. Kalian tinggal pas-pasin aja ya teman-teman. Nah setelah menurut kalian udah ngepas seperti ini, kalian tinggal klik aja yang X ya. Lalu ini kan nggak bisa jalan nih teman-teman. Di sini kalian tinggal klik menu, klik props, klik pose mode. Lalu di bagian rotation speed, di sini kalian klik aja yang reset rotation speed ya. Nah udah bisa jalan kan teman-teman tuh dari belakang seperti ini ya teman-teman, udah bisa jalan gitu deh. Dan dari depannya seperti ini teman-teman, tuh kan. Jadi kayak Yuta itu punya baju polisi ya teman-teman, baju baru gitu, baju polisi. Nah seperti ini deh. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja video kali ini ya. Jadi kalian tinggal pas-pasin aja ya teman-teman, kalian mau pakai baju polisi yang ini atau baju polisi yang satunya juga boleh ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya. Bye-bye.